Mata pancing. Cidukan demi cidukan hingga malam hari ini, kebersamaan Lesti dan Bilar yang tambah cute. Senyum lepas dari Lesti dan Bilar yang seakan sudah tanpa beban. Tuh lihat, Bilar sendiri sudah terlihat wajahnya ceria bersinar. Begitupun Lesti ya guys ya, yang tersenyum manis. Tentu hal itu menjadikan Leslar Lover menjadi bahagia melihat kebersamaan, keromantisan, keharmonisan Lesti dan Bilar di hari ini hingga malam ini guys. Sungguh so sweet, sungguh romantis, bikin kita semua demen dan seneng dengan senyum sumringah mereka di malam hari ini. Ini jejak digital saat mereka liburan hari ini guys. Gimana mood kalian? Wajah mereka. Mata pancing. Habis lagi. Mata pancing. Habis lagi. Tapi yang gua aneh ya itu TV kok tayangan infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Iyalah, tapi tenang aja guys, yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang, masih ada RCTI ya, masih ada MNC ya, nggak. Itu memang orang jahat aja kalau gue. Kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Yang namanya masih rame sekarang, masih panas. Ya gue harap sih Lesti diambil sama MNC ya. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya. Mohon maaf nih gue akui kayak begitu. Lesti itu benar-benar ratunya, ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga nggak ada. KPI juga tayangan infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih? Bang Bi iyalah, tapi tenang aja guys, yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang, masih ada RCTI ya, masih ada MNC ya, nggak. Itu memang kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Yang memiliki lebih dari 200 sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di kasih komentar, saudara R. Like, ya, pertanyaan untuk kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.